Balik lagi di tak kenal maka tak sayang. Salah opening ya. Terima kasih opening gue ya. Coba. Balik lagi bareng gue Rocky Padilla dan gue Rai sama Adi Pratama dari Pita Jaya. Nih, banyak pak. Kita lanjut dulu nih, kita lagi nonton bareng NBA Finals Game 4 di Blue Wolves sama Under Armour. Dan Adi sama gue jadi speaker nih katanya. Iya, iya, speaker salah. Speaker tuh suaranya keluar. Suaranya besar nih. Tapi nih, banyak banget yang nanyain nih kemarin. Kok Adi gak ada di Amerika sih? Lo masuk udah gak timnas? Jelas dong. Jadi latihan pertama gue kena MCL, gue kena strain sama Yus, tabrakan dari samping. Udah karena gue harus terapi sekitar 1,5 bulan tapi ya oke lah, udah terapi oke. Kira-kira kapan nih bisa balik lagi ke lapangan? Abis mereka balik ke Indonesia terus libur, abis itu gue udah latihan. Yang hot news Anda Kara Prastawa. Gak berita setiap orang sekarang kalau ketemu gue nanyanya pasti anjir kok singgung sendiri. Bukan lo izin nih. Dari kemarin-kemarin juga ledekin terus. Ya elah mau kemana lagi sih, gue bilang gitu kayak terus. Ntar lo liatnya sendiri katanya, ah gue udah baca udah tau lah. Kalau di NBA kan ada pemain NBA sih, pas lagi off season, gue mau rekrut. Nih, perasaannya ngerekrut lu gak nih? Enggak, tapi dari dulu emang istilahnya kalau coach itu nanyain siapa pemain yang dibutuhin Pelita Jaya ya. Kita sih gak punya point guard ya, point guard cuma Yus juga butuh backup. Ya menurut gue, keras lah gue bilang gitu. Akhirnya mungkin coach itu juga denger, terus ya Prasnya juga denger juga. Ya udah, kita cocok lah. Prasnya dengernya dari siapa ya? Gue lah ledekin terus sih, cuman ya dia masih malu-malu kayak gitu. Tapi Pras sama lu pernah main di PON? PON? Banyak sih. Wah, dari Popnas dari kecil. Popnas dari PON, ASEAN Indonesia Game. Kemarin timnas main ya, sering banget. Dia udah punya special bonding loh. Iya, chemistry-nya udah bener, bukan deket lagi, bukan dapet lagi, udah gila lah, udah sebenernya udah gila. Tapi YouTube gimana? YouTuber juga loh. Enggak sih, gua masih kan gua kemarin nyari konten, tapi akhirnya udah gua pakai yang tak kenal kata saya. Tapi segmennya satu aja ya? Ada ntar ada lagi. Konsen basket dulu. Konsen Asian Games. Karena Asian Games bukan main, mau bikin konten YouTube. Pinter-pinter pemain-pemain yang lain ntar. Tapi karena kita mau nonton bareng lagi, ntar abis selesai nonton kita ngobrol lagi sama Adi, oke? Okay? Siap. Kita ikutin kita hari ini guys. Oke. Okay. See you. Guys, jadi gue sama Adi baru aja selesai nonton game keempat. Dan ini belok. Emang suka bandel. Emang suka bandel gitu. Jadi apa, congratulations dulu nih untuk semua fans ya, Warriors dan juga semua bandwagon ya. Jadi akhirnya menang 4-0. Jadi pendapat lo gimana nih final NBA kali ini nih?
seru. 4-0 cuy, terus di game keempat yang ekspektasinya orang ini bisa menang nih Cavs, cuman gila juga banget, 30 poin loh. Tadi, ntar dulu gue cek gue skornya. 30 poin apa? Pokoknya skornya agak jauh lah pokoknya. Pokoknya skornya jauh deh, udah sampe ga nonton kita. 108-85, tapi ini menarik nih ya. Gue juga lumayan sakit hati karena gue belain Cavs. Tadi gue belain Cavs. Sama. Ternyata dibantai abis 4-0 dan sekarang menarik banget ya, apakah LeBron James main game terakhirnya tadi Cleveland atau enggak. Sebenarnya menurut gue sih semua rumornya belum tentu benar karena LeBron itu gue orangnya profesional banget, gue tahu dan dia nggak bakal ngomongin tentang free agency-nya sampai game finalnya selesai semua gitu. Jadi kalau ada rumor ke Houston, ke LA, ke Philly, baru rumor aja sih kalau menurut gue, tapi menarik ditunggu lah. Menurut lo kemana? Kalau gue bilang dia akan stay di East. Oh di East. Ya, tadi lo ngomong. Iya, nggak akan ke West, karena kalau ke West itu agak berat ya. Tapi kan dia menciptakan super team pertama di Miami. Dan ini kayaknya dia kualat sedikit. Karena Warriors bikin super team. Tapi kita nggak pernah tahu sih, siapa tahu dia mau bikin super team di Houston. Bersama Chris Paul, James Harden, dan juga DeAndre Jordan. Clint Capella. Oke, tapi kalau gue sih harapin dia stay di Cleveland lah. Lebih cocok lah untuk legacy-nya dia. Tapi 4-0 legacy rusak sih gue bilang. Parah. Gue bilang legacy rusak, gak bisa di-consider sebagai greatest of all time. Ini pasti baik banget yang bakal hit gue ngomong ini. Gue fans bener sih, gue bener. Soalnya, apa ya, ya ekspektasi orang kalau LeBron tahun ini tinggi banget. Soalnya kemarin pas semifinal juga gokil mainnya. Betul. Dan sedikit sejarah, dulu yang terakhir di sweep itu tim Cleveland juga. Tahun 2007 lawan Spurs. Jadi ini kedua kali di sweep dan dua-duanya LeBron yang sweep. Jadi baik banget debat, gue tahu orang yang great of all time jadinya Jordan atau Kobe atau LeBron. Gue bilang sih sorry to say, gue sih admire. Gue admire banget LeBron. Gue bilang LeBron tuh salah satu pemain terhebat lah di NBA sepanjang masa lah. Lu bener-bener setuju dong. Tapi pecahin rekor kan? Iya, semua rekor dipecahin semua sama dia. Tapi kalau udah kena dua kali sweep di NBA Finals, sorry to say, gue susah sih untuk consider atau debat dengan orang lagi bilang dia greatest of all time karena aduh, ya nggak kelihatan lah kayaknya. Kemarin keputusan trade juga kayaknya di dia semua. Di dia semua, tapi ya itulah NBA lah kita. Ntar tunggu ya gimana off-season bakal menarik banget sih. Tapi sekarang Adi mau cerita nih tentang Depok Nation. Ceritain dulu nih gimana cara waktu itu mulainya Depok Nation, idenya siapa juga? Depok Nation tuh foundernya gue. Ega, Angga, dan beberapa temen gue yang di luar IBL kan. Waktu itu gue bingung bikin komunitas basket yang istilahnya tujuannya tuh emang gue pengen bikin basket Depok lebih bagus banget. Soalnya selama ini kayak basket Depok, kan Depok tuh daerah gue dong, itu kayak tidur banget gitu. Kayak udah lama tentang basketnya. Iya, tentang basketnya. Mereka punya kejuaraan cuman nggak ada publish keluar gitu-gitu, jadi orang nggak tahu deh basket Depok tuh apa. Nah setelah gue bikin Depok Nation ini, alhamdulillah orang udah, wah basket Depok tuh ada gitu. Jadi ya alhamdulillah sih. Tapi ini Depok Nation mulai tahun 2017, tahun kemarin. Oh baru banget dong. Baru banget. Dan kalau ini apa sih, kayak mereka main datang terus main atau lu latih juga kan? Ya. Ini kalau gimana tuh? Gue kadang-kadang kasih coaching klinik terus. Kalau misalnya gue lagi ada, gue pasti kasih coaching klinik ke mereka gitu. Dan Angga Ega kan posisinya beda-beda nih. Jadi menarik gitu. Si Ega point guard, Angga bisa posisi forward. 3, ya forward, gue center. Jadi sendiri-sendiri. Jadi enak gitu. Mereka juga dapat sesuatu di situ, nggak cuma main doang. Tapi gue seneng sih dengan ada kayak Depok Nation gitu. Kan kita sebenarnya kalau menurut gue tetap ya masalah utamanya pemain basket itu adalah fundamental. Jadi kalau dari kecil, dari SMP atau dari SD lu udah bisa terapin, itu udah lumayan banget sih. Ya kayak Amerika ya kan, kita bikin camp gitu kan, yang pemain-pemain NBA bikin camp. Ya gue juga pengennya kayak gitu lah, istilahnya mereka juga butuh tahu fundamental nih yang bener kayak gimana gitu. Gue sih coba ngajarin aja. Dan lo bilang ada kompetisi? Ya ada ya. First anniversary-nya Depok Nation, kita ngadain 3 versus 3 di Gor Hadi Depok tanggal 30 Juni sama tanggal 1, finalnya tanggal 8 Juli. Jadi gue harap kalau yang kalian yang dari Jakarta atau luar daerah pengen main, kalian bisa ikut asal pelajar SMP, SMA bisa beda-beda sekolahnya, cuma satu sekolah, nggak dari satu sekolah juga nggak apa-apa. Daftarnya ada di kontak personnya.
ntar di gua kasih di bawah tuh ada tuh stiker. Ada poster ya, ntar lu kirim gua posternya, ntar gua masukin situ. Kalau gitu, Di, thank you nih. Good luck ya. Selalu, Depok Nation juga. Selamat Golden State. Selamat Golden State. By the way, kalau mau follow ada Depok Nation, ada? Ada Instagram ya, Depok Nation, langsung aja. Depok Nation aja. Iya, terus Instagram lu juga. Ya, liat. Pos-posan gua aja ntar. Kalau gitu guys, thank you banget. Sampai ketemu lagi musim depan di NBA. Yeah. Dan Adi, good luck. Asian Games. Thank you. Doain ya, Rok. Pasti gue doain. Selalu gue dukung, pasti. Jangan cedera-cedera lagi. Oke? Okay. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Oh, jangan lupa juga subscribe. Oh iya, YouTube channel gue. Channelnya Adi. And thank you guys for watching. See you next video. Peace.